acara ini dari awal dengan sampai akhirnya, kami berdoa kita semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur serta buka surga kami sampai di hari ini. Amin. Halo, Wani. Ya. Ya, di sini juga ada kita mana tim Sorong ada kan tidak tim Sorong? Nah, ada. Kita berapa kali mungkin sudah tahu. Jadi kita tidak perlu lama-lama, apalagi waktu kita sudah lewat 1 jam lebih. Ada lagi kita BTS mana? BTS. Ah itu. Dengki. Ada jaga di belakang BTS kurang tinggi ke sini. Nanti kita kalau berhasil akan menghubungkan ke Abdui, Kore, Abdui sekolah sampai ke Bukau. Selamat di Interaksi Digital Senko Komunitas Kampung Provinsi Papua Barat Daya. Selamat. Selamat semua. Makna atau tujuan dari kegiatan teknologi membantu, bukan untuk menjajaki. Nah sekarang Bapak Ibu semua sudah punya akun Facebook? Sudah? IG? Sudah? TikTok? Yang joget-joget itu? Yang kalau dengar musik ikut kita goyang? Oke, pertanyaannya, sudah mendapatkan apakah kita dari aplikasi tersebut? Dapat uang? Tidak. Dapat penghargaan? Tidak. Nah ini apa-apa diupload di Facebook. Bangun tidur yang pertama dibuka status, baru komen. Mau makan upload dulu, mau jalan upload dulu, mau tidur upload dulu, semua diupload. Pertanyaannya, kita pekerja Facebook bukan? Digaji sama Facebook tidak? Kenapa? Taat sekali kita ini. Ada hukum yang berlaku. Semakin tertinggal jauh masyarakat mengakses teknologi tersebut, semakin rawan menjadi korban. Jadi kejahatan digital itu 4G, apalagi nanti sampai 5G. Kalau masyarakat terlambat memahaminya atau ada kesenjangan di antara yang satu lebih maju, yang satu lebih baru mengenal, potensi menjadi korban itu menjadi sangat tinggi. Korbannya apa saja? Banyak sekali di internet yang menjadi korban. Bisa jadi korban kekerasan, jadi korban pornografi, jadi korban penipuan, jadi korban segala macam. Hal-hal itulah yang bagi negara ingin mengatasi kesenjangan itu. Kesenjangan ini harus dikurangi dan semakin dikurangi. Jadi kami dihubungi, kemudian dikirimkan surat PDF, bentuknya PDF.